hasil utama dari PSBB saya sampaikan, setelah hampir 14 hari PSBB di Bodebek, dapat saya sampaikan bahwa terjadi keberhasilan penurunan, tren turun dari COVID ini di tiga wilayah kami, yaitu di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Tapi masih terjadi sebuah peningkatan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa total Jabodetabek ini terjadi penurunan kasus hampir 38,5%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!